Bertemu kembali. Kira-kira 30,000 tetamu membanjiri rumah terbuka timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Kompleks Seri Pekembar Pagoh. Selain pengunjung dari sekitar Pagoh dan Johor, terdapat juga yang datang luar daerah semata-mata ingin merasai kemeriahan suasana Hari Raya dan bertemu pemimpin nombor dua negara. Orang ramai merangkumi pelbagai latar belakang masyarakat mula mengunjungi lokasi rumah terbuka seawal jam 9 pagi. Pelbagai juadah menjadi pilihan termasuk nasi biryani, sate, cendol, lemang dan ketupat. Selain berpeluang beramah mesra dengan Tan Sri Muhyiddin dan Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, pengunjung juga mengambil kesempatan bertemu dengan keluarga Tan Sri Muhyiddin. Bolehlah semua di melayan apa baik. Tiga family. Oh, yeah. Tahun ini lebih meriah lah dibanding dengan tahun lepas. So bermakna ini sokongan padu di antara semua kaum dapat semua tiga bangsa ya semua datang. Saya semua makan boleh makan. Saya tak kisah. Saya setiap tahun datang. Saya selalu makan kek saya suka makan lah. Sate dan makan yang Melayu saya suka lah. Hari sama Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin serta Speaker Tan Sri Muhammad Aziz dan Barisan Exco Kerajaan Negeri Johor. Majlis selesai kira-kira pukul 3 petang tadi.